Enggak bisa, dia harus ada yang ini dulu, terbang dulu sih laba-laba. Itunya iya, kayak sarang laba-laba, bala-bala. Sekarang tuh lagi rame nih film-film tentang zombie-zombie gitu, aku kepikiran. Udah ini kita make up-in Om Irul yuk. Jadi zombie, kita main zombie-zombian. Oke. Oke. Ini Pak Meris. Iya, sudah takut-takut Pak Meris. Mana ada make up-in? Ada di kantor, namanya Mpok Nia. Oh. Dia jago make up-in yang serem-serem. Kalau bisa nggak... Apa? Make up-in apa? Make up-in... Jadi apa? Dia bisa Mpok Nia. Semua? Bisa semua dia. Masa? Coba gambar. Apa? Abis ini ya, kita make up-in Om Irul ya. Kita jadikan dia zombie. Jadi aku tinggalin aja dia sama Mpok Nia make up-in Irul, terus aku nyiapin buat avatar sekolah. Aduh, alhamdulillah kita dapat order dari bos kecil nih. Insya Allah bisa kebeli mobil ya, Irul ya. Siap ya, Irul, dandanin zombie? Siap. Siap, mantap. Ayo, avatar kita laksanakan. Mulai dah. Abis ini Om Irul diapain lagi nih? Dicuburi. Pakai baju yang sobek-sobek. Ide bagus, tas dulu. Ayo kita ganti. Ya. Merah. Masa sih? Oh dikit doang, ini ntar diulang. Ayo Om Irul ganti baju dulu. Oke. Okay. Ayo Om Irul ganti baju. Lebih lagi. Nih yang ini nih. Tarik lagi. Yang kenceng. Wih, nah. Mantap. Lebih kenceng lagi. Tadar, jadi. Kamu main ini sama Om Irul. Oke. Silakan zombie beraksi. Sekarang kita masuk sekolah dulu. Ini waktunya masuk sekolah. Rul, kamar ibu belum diberesin ya. Siap. Tolong beresin. Yuk, kita masuk. Nanti main lagi ya. Nanti lagi ya zombie. Okay. Bilang zombie nanti lagi gitu. Kita sekolah dulu, bilang zombie. Ini misalnya zombinya nih. Wah. Berat. Wih. Yuk, kita sekolah. Oke. Okay. Nanti kita tunggu ya. Ya, nanti kita main lagi ya. Rul, jangan lupa Rul kamar ibu ya, Rul. Beresin ya, Rul, tolong. Aduh. Siapa tuh? Wah! Pergi lu, setan lu, pergi lu, jangan. Kodenya berapa? Pergi lu. Awas, gak bisa dibuka. Pak, bangun, Pak. Setan! Oh, masih hidup setannya! Jadi aku lagi santai-santai di kamar Rayanta, tiba-tiba Rafi teriak-teriak katanya ada zombie. Sayang, setan itu. Aduh, setan. Itu setan. Aku mau dimakan setan. Dimakan aja deh nih. Aku mau. Makan aja boleh. Tadinya aku pikir beneran agak takut, tapi lama-lama aku kayaknya ada yang aneh. Ada siapa sih ini? Aku udah ngomong kelihatan. Aku udah ngomong kelihatan. Ayo, Irul, Pak. Beneran Irul gak nih? Lala! Iya, Bu. Siapa nama ibu kamu? Nama ibu saya Hayani. Bener gak? Apanya?
sama ibunya. Bener bu. Ini beneran Irul? Irul. Nah ini tuh kerjaannya laprator bu. Tadi pagi mau main zombie-zombian sama Irul. Tadi make upin gini sama Ponia. Oh yaudah nih makannya nih. Ini makannya pak, boleh. Irul pak. Udah bangun. Setan! Oh, setan! Ih, setan! Setan! Pak, ini Irul, di make upin sama Ponia di. Nih, makan aja. Biasa aja. Kok lu beneran? Beneran Irul? Nih, ya Allah. Rafa tadi udah liat belum? Rafa tadi make upin, main zombie-zombian sama Irul tadi pagi. Di make upin sama Ponia. Kasian kamu Ruh ini nih, bapak-bapak begini. Kok mau matuh sih? Jangan. Udah gak usah dandan-dandan kayak gini. Lepas-lepasin. Aku bener-bener, aku lemes banget sayangnya. Nah ini dicuci dulu ya bu ya. Iya cuci. Terus habis itu ya udah aku suruh Irul beres-beres. Sampai akhirnya aku juga jadinya berantem cekcok sama Raffi. Harusnya kan Raffi kan yang lebih berani gitu. Sayang aduh, capek banget aku. Berat. Ryan saya tadi papa sampai kaget. Lagi kamu tuh laki-laki harusnya kamu yang jangan kayak gitu dong. Masa laki-laki jadi takut penakut gitu. Sampai jatuh aku. Badan berat. Maafin aku ya, kamu juga harusnya jangan marah-marah dong, kamu juga tolongin aku. Ya enggak, kan udah tahu itu bukan kamu. Iya, bukannya gimana-gimana. Aduh. Kamu tuh terlalu banyak ini deh, jadi sampai kayak gitu. Hah, terlalu banyak pikiran. Kamu tuh cowok. Masa penakut kayak gitu kalau Rafa tahu jadi nanti ngikut kamu. Ya aku juga enggak tahu. Aku keluar tiba-tiba dari kamar mandi kayak ada zombie. Aku tuh kan lagi mimpiin terus. Kamu juga setiap hari udah kayak hantu galak sama aku. Wah. Jadi aku udah kemimpi-mimpi. Kayaknya hidup aku tuh udah enggak lama lagi. Mungkin. Kamu tuh kalau kamu jangan suka sembarangan kayak gitu. Apa? Anak masih kecil-kecil. Apakah ini pertanda aku mau dijemput? Jangan nyalain-nyalain aku terus. Gak ada yang nyalain gak kamu. Gak ada yang maunya begini asal kamu tahu ya. Gak ada yang nyalain kamu, ya ampun. Ya kalau zombie gitu ya tetap aja kamu tuh jangan penakut dong. Aku kan lebih penakut, harusnya kamu gak boleh takut. Jangan nyalain-nyalain keadaan. Lihat, aku gak ada kamu aja, ada hantu sedikit aku takut. Gimana aku mau menghadapi dunia ini kalau gak ada kamu? Gak usah gegituan. Assalamualaikum. Setan! Akan aku siap. Siapa itu? Dede, ah. Ya Allah kirain setan lagi. Setan lo. Perasaan ada setan lu pada takut. Enggak muka lu mirip setan. Enggak. Duh. Lu ngapain sih kesini, Dek? Ah, saya dibawa ketok-ketok agak ada orang. Teriak-teriak saya takut sama Bu Gigi kenapa-napa. Lagian saya denger tuh di atas kayak lagi pada cekcok, makanya saya langsung samperin aja. Nih, masa penakut banget nih, Dek. Yang cekcok lu. Itu masih disebutin. Kalau gua enggak cekcok, lu yang cekcok udah baikan lu sama rumah. Udah baikan. Udah. Enggak jadi pisah. Jadi. Oh, hampir. Makanya ya. Lu gitu enggak usah, enggak boleh pisah, Dek. Enggak, Bu. Ini mesti aneh bocor. Bisa enggak boleh? Nambah boleh. Jangan. Nambah anak. Iya, nambah anak boleh. Nambah anak mau enggak? Udah tiga, udah. Mau istri tiga? Enggak, maksudnya anak udah tiga. Ah, satu aja lu gak bener. Gimana sih, Dek? Iya, lagian kayak orang cekcok, Dek. Makanya saya kesini, panik saya juga. Gak usah panik. Ih, ini jangan pegang-pegang lemak. Lemak apa sih? Kamu tuh gemoy. Gak usah kayak gitu. Kamu gemoy. Berat, udah diam. Gemoy. Lagian ngapain si cekcok sih, ah? Lagian ulang tahun juga sama. Iya, tuh kan kamu. Aku mah gak pernah mau cekcok. Udah, Dede yang cekcok emang. Udah, lagi ngapain sih pada cekcok? Ini gara-gara tadi ada zombie nih. Di mana zombie, ah? Bu? Kan ternyata itu lagi di make up-in. Gue pikir zombie beneran. Lu gak make up udah kayak zombie. Tuh kan, cekcok. Lagian, ah, udah tau di rumah ada zombie, bukannya pindah. Tapi ini gimana pada cekcok? Anu lu yang cekcok, gue yang cekcok. Gue mah gak mau cekcok. Ini gara-gara dia nih cekcok juga. Kamu. Tuh kan lagi-lagi. Kamu. Gara-gara kamu. 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 Jelas-jelas. Kamu jelas-jelas. Udah, semuanya semua jelas-jelas gara-gara kamu. Tanya adik-adik aku, tanya ibu aku gara-gara kamu. Kok jadi kesalahan semuanya nih?
dia nih, ini gara-gara dia nih semuanya nih emang bener-bener. Lagian kan A, kan ulang tahun sama, terus ini juga sama, pasti dua-duanya pasti. Ya makanya kan aku tahu dia kayak gimana tuh, dia selalu bikin gara-gara. Aku yang tahu sifat kamu, kamu yang selalu bikin gara-gara. Tuhan. Makanya jangan mikirin itu duniawi terus, itulah. Kamu tuh harus seperti aku. Sini? Iya. Coba ini, kamu. Ini gimana sih? Dah daripada cekcok terus kita ke bawah aja dah. Ngapain? Kita tes semuanya pokoknya. Ayo. Ayo. Pokoknya siapa yang paling tahu antara suami sama istri? Aku ini? Paling tahu dia. Dia enggak tahu aku. Benar ya? Iya. Bu, ayo Bu ke bawah. Turun. Kita selesaiin di bawah. Enggak enak nih pada berisik aja di rumah. Ayo. Ngapain? Yaudah ikut di pinggir kolam, ayo. Yaudah ikut di pinggir kolam, ayo. Kan saya nyuruh. Ayo. Nggak menyuruh lagi. Katanya Dede, yaudah kita main game aja di bawah. Akhirnya kita main game di bawah, kita main game siapa yang paling tahu. Oke, kita balik lagi di Dede. Hari ini dibajak, ah, pokoknya Bu Gigi sama Arapi, saya pengen tahu tes kekompakan. Siapa yang paling tahu di antara Bu Gigi dan Arapi? Pasti gue lah. Siapa yang gak tahu AA atau Mbak Gigi boleh nembak satu sama lain, oke? Okay? Lu tembak lu ya. Tuh, jangan gue dong, aku. Gue udah kesel sama lu. tembak tuh. Ya udah, lu kesel-kesel bener. Siapa sih gak kesel? Ya. Tembak tuh gimana sih, Dek? Ini. Ya itu dia, itu dia. Baca lu, itu. Apa? Masa lu sih? Ini, Bu. Iya, tuh. Iya, baca aja bu. Nih. Ini kekesalan gue nih. Ed. Ah, oh, apa? Tak dulu. Ya enggak. Ah, jangan aku enggak mau bahas. Bodoh. Pertanyaan bodo. Buat bodoh. Arapi. Bodoh. Tak dulu. Apa? Pertanyaan buat Arapi. Kalau gua bisa jawab, gua nembak. Boleh nembak. Okay. Tapi kalau enggak bisa jawab, lu ditembak sama Bu Gigi. Yeah. Oke. Okay. Apa warna kesukaan Mbak Gigi? Pink. Bener enggak, Bu? Salah. Pink. Apa? Hey. Salah. Bohong lu ya, bohong ya. Hey, bohong ya. Bohong. Kan pink kan? Kita dulu. Kan dia aja bilang salah. Pink. Tapi dia aja bilang salah. Pink. Tapi dia nggak apa. Pink. Pink. Pink kan? Salah. Pink. Salah. Apa? Hijau. Aku takut belum mati. Pink kan? Bu, jawabannya apa, Bu? Pink. Jawabannya apa? Pink. Tahan dulu. Apa? Bela dulu, Bu. Jawabannya apa, Bu? Biru. Biru. Biru aku. Biru aku. Biru. Aku. Biru aku. Biru aku. Kan kesukaan dia. Tapi biru aku. Kesukaan Ibu Gigi. Enggak, dia pink. Biru. Biru aku. Ayo, udah lama gak dibahas-bahasa kan? Ayo. Udah, ntar dulu. Lo di tengah gak? Lo di tengah, Dek. Lo di tengah, Dek. Pertanyaan buat Mbak Gigi. Iya. Diam. Apa kesukaan Arapi, makanan? Ayam. Enggak, salah. Steak. Ini steak ayam, Bu, ya? Steak ayam. Steak ayam. Salah dibahasa. Sapi, sapi. Enggak. Sapi. Ntar dulu. Enggak. Sapi. Kamu paling suka ayam. Sapi. Ini sapi apa ayam sih? Steak, sapi. Makanya perhatian dong sama suami dong. Ntar dulu. Perhatian dong. Ntar dulu bahasanya host. Dari apa, sapi apa ayam? Ayam. Sapi. Enggak, aku tahu kamu sukanya ayam. Enggak, kamu enggak tahu tentang aku. Tahu. Enggak. Enggak. Tahu. Udah deh, lu jadi so tau deh. Ayah itu kan. Bo, yaudah. Sapi. Pertanyaan buat Arapi. Di antara sepatu dan berlian, mana yang paling Mbak Gigi suka? Berlian dong. Enggak. Berlian. Sepatu. Demi apa? Ayo, jangan macam-macam ya. Macam-macam ya lu. Kasih pembelaan dulu. Enggak ada lu. Berlian. Kasih pembelaan dulu. Aduh. Bu, berlian apa sepatu? Lu bikin pertanyaan yang bener dong, Dek. Lu bikin pertanyaan dulu. Gua disalahin nih jadinya. Berlian kan? Udah, iya. Iya, berlian. Udah, dicepret sekali. Berlian, udah. Pertanyaan buat Mbak Gigi. Ada berapa unyeng-unyeng di kepala Arab? Dua! Dua! Coba cek duduk lu. Tiga. Dua. Dua! Satu. Dua. Dua. Tiga. Enggak, dua doang. Ada tiga. Dua! Tiga. Dua. Tiga. Yang satu di bawah. Dua. Bawah sini. Tahu aku dua, Ramadhan dua juga. Berarti dua. Dua. Berarti dua. Munyeng-munyeng. Oh, munyeng. Iya, lu. Iya, belum kosong ngomongin, Dek. Kagak, Bu. Saya bilang munyeng-munyeng. Pertanyaan buat Arapi. Aduh, ini bahasa nih. Bahasa nempel. Siapa nama nenek Mbak Gigi? Nama lengkap. Nama lengkap. Siapa nenek? Iya, nenek. Oma. 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 Oma Sofia. Sofia. Oma Sofia. Salah. Oma Sofia. Siapa? Oma Sofia. Siapa? Oma Sofia. Salah. Oma. Salah. Oma Sofina, Oma Sofina. Udah telat. Oma Sofina. Telat. Oma Sofina. Almarhum Oma Sofina. Oma Sofina. Oma Sofina. Oma Sofina. Telat. Oma Sofina.
buat Mbak Gigi. Di antara Mbak Gigi yang lelet dan ngambek, mana yang paling Arapi enggak suka? Lelet ngambek mana yang? Lelet. Bener enggak lelet? Nih, di antara. Oh, dia. Ya. Lelet emang lelet. Ya udah ya bener banget. Lelet. Udah. Bener. Tapi enggak usah disuruh. Tapi dia memang lelet. Ya udah bener kan. Kamu emang lelet. Udah bener. Semua. Bukan berarti aku bener jawabannya. Aku bener jawabannya. Kamu lelet. Nih, aku tuh udah bener jawabannya. Gak seru ya, di rumah begini main air ya. Di rumah gue main piring lempar-lemparan. Aduh, di sini doang paling enak emang syuting. Di rumah pada pecah piring. Ini main air untungnya lo. Dah, pertanyaan keempat. Hadiah waktu dikasih ulang tahun Mbak Gigi, Arapi yang ke-34 itu apa? Dia ngasih ulang tahun ke gue, mobil. Mau bilang apa? Mobil, bukan mau bilang apa, mobil. Salah! Vespa. Mobil sama motor. Bener gak, Bu? Salah. Mobil sama motor? Salah. Motor. Motor, bener gak, Bu? Bener. Oh, bener. Mobil juga kan? Dua. Dua. Semotor sama mobil. Iya. Sok kaya lu. Nah, emang orang ikhlas gak apa-apa, Pak. Oh, iya dah. Buat Bu Gigi sekarang. Iya, Pak. Apa cita-cita waktu Arapi kecil? Cita-cita waktu kecil Arapi jawab, apa? Cita-cita saya waktu kecil jadi apa? Pemain bola. Enggak, salah. Bener. Salah. Bener. Dokter kandungan. Masa lu? Iya. Masa? Gua mau menyelamatkan itu bayi. Itu bayi. Salah. Dah. Pertanyaan terakhir buat Mbak Gigi nih. Berapa ukuran sepatu Rapi Ahmad? 42. Allah, oh, betul. Bener. Bener kan? Bener. Lu betul. Kuping lu bocor. Bener. Salah. Sekarang sepatu berapa? 42,5. Tuh 42,5. Enggak. Dari setengah kapan naiknya? Enggak. Kan yang beli sepatu siapa? Aku yang beli. Siapa yang beli sepatu? Aku. Hanya kamu. Oh ya, enggak juga sih. Enggak sih, hanya kamu saya. Sepatu dari mana lagi lu? Bersik lu. Wah, bunyi tuh. Cepet itu. Enggak loh, beda. Bunyi, ting-ting. Aduh, itu bel, ting-ting. Dengar gak belnya? Bel udah ganti. Ting-ting. Enggak. Di situ sih memang akhirnya aku sampai basah kuyup, Raffi juga sampai lumayan basah. Tapi yang paling basah justru yang pembawa acaranya itu dia. Gue belum selesai sama Gigi, lu tolong bukain pintu, oke. Nah, pas lagi seru-seruan gitu ya kan, tiba-tiba ada yang ngebel. Ting-tong, kata Pak Raffi, deh bukain deh. Main kesini basah baju. Sekali basah, alhamdulillah dapat rezeki ntar. Lah, ini gak ada orangnya tapi. Dia ngasih paket. Siapa ya? Ada anak kecil tapi lagi pada main ayunan. Wah, ada ya? Orang mah ngetok kek apa kek. Mana sih? Ah! Woi! Ah! Densu. Ah, Dede Sunanda. Oh iya bener. Apa tuh? Ada yang ngirim paket, ah, tapi orangnya gak tahu siapa. Gua gak mau paket. Terus mau nyapa? Pahit. Paket temat. Ini juga paket tuh gak tahu. Buka, duduk. Ini kadu nih kayaknya. Kan kemarin baru ulang tahun. Bener juga sih itu. Beneran ah, enggak ada orangnya yang ngasih paketnya. Kok bisa begitu ya? Ya kagak tahu, buka aja deh ini mah. Sayur? Sayang dong. Kok sayur? Sayang. Bu, ya kamu enggak ganti baju ya? Enggak ganti baju. Hey, nih, basah nih. Juga nih. Enggak terlalu basah sih. Ada yang ngirim paket nih. Paket apa nih? Enggak tahu. Ada kadu di depan tadi. Tolong jangan dibuang. Tolong jangan dibuka. Dibuang. Ah. Dibuang. Bunga. Hah? Ayang. Ah, jangan-jangan. Kendi. Sama, apa itu? Kembang. Parfum. Sayang, ini beneran. Takut ih. Berarti kamu tuh otak kamu udah di jampe-jampe. Jadi guna-guna kali, Pak. Jangan-jangan makanya selama ini cuek sama aku gara-gara itu. Maksud sih lu? Gak selama ini. Bu, bener bu. Kalau di kampung Dede, kalau udah gak ada yang ngirim-ngirim kayak gini. Kalau gak santet itu diguna-guna. Pokoknya selalu dah, Bu. Lagi. Ada yang kesambet di rumah ini pastinya, Bu. Ntar, Bu. Kamu mah. Bu, apa? Itu ikannya. Oh, si kaku mati. Kayaknya ada musuh. Gak berani, sebenarnya gak berani buka. Cuman karena Pak Raffi suruh buka, akhirnya dibuka. Dan Bu Gigi tuh ketakutan. Saking ketakutannya disuruh buang lah. Masa sih? Udah nih, ini dibuang aja deh. Ini dibuang aja deh. Bener, apa gue sugesti aja? Suges kan lu, apa sih? Komen kali tuh. Sugus. Main, ini udah dibuang-buang aja deh, tolong dibuang deh kalian berdua deh.
buang-buang. Ini buang-buang di mana? Buang di mana? Kru, kru, tolong tim, tolong. Aja. 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 Ini gua udah ngerasa. Aduh. Kenapa lu jadi juga? Aduh. Kan lu ngerasa enggak? Gua sakit kepala sih. Bu Gigi emang sakit kepala mulu dari dulu. Iya sih emang dari dulu sakit kepala bener jujur ya. Apalagi semenjak menikah bener sakit kepala. Jangan dijadikan ini ajang untuk curhat. Ini untuk pencarian bakat sebenarnya. Kalau Dede biasa sakit apa, Dek? Kalau di rumah? Saya sakit semuanya. Sakit kaki juga. Udah ini buang. Ini buang aja, Pak. Buang. Buang, buang. Kamu yang buang. Kamu yang buang. Kamu lagi. Kita main game aja. Buang. 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 Siapa yang buang? Kamu. Ini kamu buang ini. Ini kita buang aja. Ayo buang sama-sama. Tutup. Buang-buang kemana? Buang. Jangan yang deket-deket, buangnya yang jauh. Kalau kucing aja dibuang balik lagi loh. Di Meruya. Jangan nih. Buang. Di Depok. Buang. Ini Depok. Oh berarti jangan di Depok. Luar Depok. Cepetan. Mana nih? Ayo masih luar. Yang jauh. Cepetan. Ayo mah. Takut ini mau siang. Ya udah sebentar. Gila lo sini bisa. Cepetan. Terus tungguin. Buang. Lo sini juga lah. Buang. Ayo. Nah tapi kan sebelum buang tuh Dede tuh mandi dulu kan basah. Terus Raffi jadinya udah keburu pergi meeting. Duh mana Pak Raffi yang gak keluar-keluar. Pak, buruan Pak. Saya nungguin Pak Raffi dulu. Saking nungguinnya udah lama banget. Saya cek dulu aja kan, cek mobilnya Pak Raffi banyak banget. Ngapain gue nungguin Pak Raffi kelamaan. Nih kan gue liat mobilnya aja, mobilnya banyak bagus. Ayo kita liatin ya mobilnya dah, kita review mobilnya Pak Raffi. Aduh, katanya ada yang aneh nih, ada yang baru katanya di garasinya nih. Tahu mobilnya, ini mereknya banyak banget lagian ya. Banyakan mobil, mending jual kasih saya duitnya. Nih, ini mobil pertamanya nih, tapi kok jadi platnya beda dah nih. Jadi kayak yang punya katak bijer gitu. Bukan ya, Rolls Royce yang mau ditukar sama oplet. Harganya berapa nih, Bang? Harganya berapa lu tau gak? 4M. Hah? 4M sekarang? Buset. Lah, dulu 8M sekarang. 4M. Kok turun sih, Bang? Umur. Ini sama, lu sama dia tuan mana? Tuan ini. Nih, mobilnya Bu Gigi nih setahu saya nih. Widih! Nih, Vespa nih guys. Tuh. Nih, yang Bu Gigi sering naikin ngajak jalan anaknya nih. Tuh, ada Vespanya. Nih, buat Jumatan, sen. Ini gue bingung ya, dia Jumatan ke warung pakai mobil kayak ginian. Lah gue kalau pakai mobil kayak ginian, di gang gue diomelin. Weh, Dede, rumah lo kan di gang. Ngapain lo pakai mobil golap? Gue diomelin pasti. Yang enggak aja. Mana lagi mobil yang bagus, ada yang paling bagus nih. Nah, ini nih baru nih. Ini mobil apaan begini nih, kayak mobil balap waktu zaman dulu. Zaman-zaman apaan, zaman Jepang nih. Namanya Morgan. Morgan Smash nih. Jadi mobil dia. Morgan, buset. Tahun berapa nih bang? Lu tau gak bang, tahun berapa nih bang? Tua ya? Tahu nih, mesinnya baru ini. Mesin baru? Ada kuncinya kagak yang ini? Nah, ini cara bukanya gimana cuman? Tau. Lu ngasih kunci doang cara bukanya gak tahu. Tau, coba deh. Cobain aja. Ya bang, kalau usah gak jadi dah. Gue tahu. Wih. Kayak dipoto tadi ngejepret. Wih, gokil nih sih. Wah. Lalu masukin lewat mana? Gue taruh mare aja dah. Ini nyala semua kagak ngejepret bang ini listriknya. Dari sini listriknya? Hebat juga ya. Parah sih. Ini bukanya gimana bang? Ini masuknya dari depan sini nih deh. Depan mana? Depan sini nih. Nah dari sini masuknya nih. Sini lu. Sini? Kagak bisa keangkat. Lu ngaco ada dah. Bang, ini masuk bener gak apa-apa? Serius, padahal lu gak apa-apa, ntar rusak kalau si Dede naik. Ya jangan kayak gitu kan disuruh nyobain. Widih,
Wih, baru-baru semuanya. Berapa ratus juta, berapa M ini? Masih diplastikin tuh, masih pada bening-bening banget, habis kayak putihin kayaknya nih. Tuh, dih. Kan percuma ini mah, kagak bisa dijalanin pastinya. Bisa dong. Bisa bener bang? Lah, gimana kan suruh tester, mesti tanggung jawab sih. Cuma liat doang, liat sih apa-apa. Kalau jalan nggak boleh berarti? Berani nggak lo? Gue mah berani nggak berani bang. Gak, kagak usah dah, mending anda. Udah nggak usah dah. Orang misalnya nggak boleh jalan, mending gue liat-liat aja dah dari tadi lah. Yaudah panggil aja sih, Pak Rapi mana sih lagian lah. Ini mau buang kagak jadi buang-buang, malah nge-review kan akhirnya nih. Pak! Kok Pak Rapi gak dateng-dateng? Akhirnya masuk, tanyalah ke Bu Gigi. Duh, mana sih Pak Rapi? Pak, sampai hujan kayak begini gak keluar-keluar dari tadi. Pak Rapi! Lah, Bu Gigi malah di situ. Bu, Bu Gigi. Pak Rapinya mana? Saya tungguin dari tadi sih mau buang ini gimana ceritanya, Pak Rapinya gak keluar-keluar. Lah, kan tadi udah keluar. Mana gak ketemu, Bu? Mana sih dia? Nah tadi katanya meeting. Hah? Meeting? Nah ini buangnya gimana, Bu? Nih ada yang kecil nih. Itu para pater yang kecil mah. Kan dia ngeselin. Tadi suruh buang bareng-bareng, gak taunya di meeting. Nih ada di telepon deh. Pak, di mana? Lu lama, gua kan tadi semalam gua lagi meeting. Ah, ini saya buang gimana? Pak, saya takut lama sendirian. Lama sih tadi mandinya. Lo habis ganti baju lama, deh. Lagian, Bu. Lama banget. Gimana? Ah, ini terus saya gimana, Pak? Buangnya sendirian, saya kagak berani. Saya minta ke istri saya yang paling cantik, dong. Bu Gigi, saya gimana ini buangnya? Gak berani, Dek. Gak berani gue. Gak mau takut. Yaudah, temenin siapa, kek, Bu? Masa sendirian? Cuy ya. Ya enggak nih, ini saya bingung banget malah ketawa gimana sih. Akhirnya saya disuruh sama Mbak Lala. Lala, 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 sini Lala. Apa Bu? Iya bikin. Iya, kamu temenin ya, kamu temenin Dede ya nanti keluar ya. Kemana Bu? Mbak Lala, tolong buang Jonggol. Ini. Jauh banget ketemu Sony Wakwa bentar saya. Apa? Boleh gak? Boleh gak Mbak Lala temenin Om Dede? Tuh gak boleh, lu gak boleh lu deh. Ayo marahin masa Mbak Lalanya disuruh pergi. Nah tuh emang enak lu. Ini gimana nih Bu? Bentaran doang A ya, boleh ya? Ya iyalah. Ini harus dibuang A, kalau gak dibuang bahaya A. Sini A, Panco. Panco, Panco sama Om Dede. Cepetan, kalah pasti. Nih sini. Siapa yang menang? Sini, disitu, disitu. Kita bawa Mbak Lala untuk buang ini, oke? Okay? Kalah marah banget. Ayo Bu. Kopi sama susu deh. Kurang banget gak cok. Tenaganya gak cok. Kalah lu mana kecil deh. Kurang banget tenaganya buat Bu. Pas udah kalah, akhirnya bujuk lama buat akhirnya rapatan ngasih Mbak Lalanya buat nemenin Dede. Akhirnya saya sama Mbak Lala jalan deh tuh. Ayo, nih Dede pakai apa aja nih buang inian? Pakai apa aja lah Ajeje. Ajeje maaf. Lakinya sana coba. Dede. Terus pakai mobil apa nih? Bebas nih. Bebas lah yang mana aja. Yaudah ya pakai yang ini aja nih. Yang mana? Yang ini. Oh ini kayaknya gak bisa. Ibu nanti mau pergi syuting. Mau dipakai keluar. Terus pakai yang mana? Yang lain, yang lain. Yang lain ya bener ya. Enak banget ya di mari ya boleh pakai kendaraan apa aja. Aduh. Tiba-tiba milih dari ujung sampai ujung ketemu ujung. Ternyata jodohnya adalah. Nah mobilnya dong atau mobil itu aja tuh. Ini mana? Ya, ini yang atas mobil ini. Ih, Roy Royce, Roy Royce. Jangan, jangan. Takut itu bahaya. Bahaya, kenapa namanya mau buang ini mah bebas lah. Enggak, ini mobilnya gede. Nanti kalau kita mau buangnya ke tempat-tempat yang sempit, bahaya. Kalau ke baret gimana, kumaha. Ini, jangan, yang lain. Nah, sampingnya. Nih, nah, yang ini ya. Kayak ini nih. Ini nggak boleh, itu kayaknya belum diservis deh. Kalau nanti misalnya di jalan mogok, kita bingung dorongnya. Yang ini nih, yang itu nih. Nih, nih tuh. Oh, kalau yang ini. Punya Rafathar nih. Iya, ya. Kalau yang ini punya Rafathar. Terus kenapa? Kalau punya Rafathar nggak boleh dipinjem-pinjemin ke siapa-siapa. Mobil apa? Nah, nih ini ya, yang ini ya, yang mewah dikit. Ini? Iya.
Kalau yang ini kayaknya nanti mau dipakai ini deh Bapak. Ini juga kayaknya masih kotor, belum dicuci, tak kotor banget tuh. Ya tinggal buang kayak gini aja mah kayak dicuci segala Mbak Lala. Ya kan kita gak tahu bentar apa lamanya nanti kita buangnya kemana juga kita belum tahu. Terus pakai apaan dong nih? Apa ya? Nah ini aja deh ya. Nih yang ini yang tadi bilang. Katakan boleh dinyalain yang ini ya. Yang ini aja ya. Aduh kalau Lala gak tahu nih ya. Lala bingung nih kalau ini Lala gak ngerti. Yaudah pakai motor deh Mbak Lala kalau gitu ya. Yaudah ya motor. Yang ini nih. Hah? Yang buat touring biasa, buat touring. Ah, berat ah. Kita kan cuma buang ini doang. Yaudah yang ini. Sama, ini kan gede ah, riwe. Kalau yang ini, lah, panjang ya? Dedek doang yang naik tuh. Aduh, Lala di mana? Yaudah yang kuning ini, kuning merah. Kuning ini, Lala gak tahu nih kuncinya sama siapa ah. Astagfirullahaladzim. Yaudah nih, ini berarti nih, terakhir yang nih. Yang ini? Nah, yang ini ada kuncinya nih. Ah, iya, ini aja ah. Ngapain dari tadi suruh milih kendaraan? Kalau cuma nyuruh mau motor yang ini doang mah. Tinggal Lala tunjukin dong, adek-adek gue udah pakai yang ini aja. Apa gak bisa, ini gak bisa. Ya kan kita tadi kan ini, Lala kan gak tahu. Ya udah ini aja. Nah di perjalanan tuh aku sama adek-adek tuh bingung banget. Mau buang kemana itu si box yang ada isinya tadi. Kita udah jauh banget muter-muter keliling. Kita mau buang sembarangan juga gak mungkin, rame orang. Tiba-tiba. Ada ibu-ibu yang sering ngambil barang rongsokan, terus kita kasih tuh ke ibu-ibu. Bu, 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 bu. Ya. Sini dulu deh bu, bentar ada bu. Ada apa mas? Bu, sini dulu bu. Maaf bu, ya, bu. Boleh nggak? Bu, saya mau buang ini bu. Iya, minta tapi tolong. Tapi nitipin di ibu, nitip. Boleh nggak? Nitip buangin bu. Ini ya? Ini doang bu. Ini, nitip buangin. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nah, saya jadi juga saya, bu. Nggak apa-apa bu ya. Iya boleh, iya boleh, iya boleh, iya. Titip ya Bu ya. Buang aja langsung Bu ya nanti ya. Iya. Maaf ya Bu ya. Iya, makasih. Makasih Bu ya. Makasih ya Bu. Ada. Makasih Bu. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, udah beres kan? Beres nih, alhamdulillah. Ramen yuk pulang yuk. Pulanglah kita. Udah tenang kan tuh ya, udah ketawa-tawa happy dah tuh. Terus sampai di rumah pas kita laporan ke ibu, ternyata Mama mana bos? Kita mau laporan. Ada di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu oh di situ ibuku. Ibu. Bu. Bu. Alhamdulillah Bu, semuanya udah saya buang Bu. Yang udah ibu beres. Suruh tadi. Walaupun Pak Rafi enggak bantuin. Udah saya buang pokoknya semuanya. Udah buang Bu. Beneran nih, buangnya kemana nih? Jauh enggak? Jauh. Jauh Bu. Jadi kan tadi pas kita jalan udah keliling nih Bu, keliling muter-muter tuh Bu, jauh banget kan Bu. Ya. Pusing dah, marah ya Pak. Nah, terus di pinggir jalan di suatu tempat itu kita melihat ada ibu-ibu yang suka yang ngambilin botol-botol bekas gitu. Iya Bu, yang sering rongsok-rongsokan, sering ya. Diambil. Nah terus kita titipin sama ibunya sekalian dia buang sampah. Kita buangin, bener kan Bu. Kan dia kan ngambil-ngambilin, sekalian dia ngambil-ngambilin itu kita titipin. Nah ibunya ya. Mau, udah kita titipin sama ibunya. Kasian dong ibunya itu nanti kalau itu ternyata ada apa-apanya gimana? Lah, terus gimana kan suruh ibu suruh buang. Ya udah ambil lagi ke sana. Ambil lagi Bu. Bu, kita nggak tahu rumahnya di mana. Iya Bu, kita cari aja ke tempat yang tadi. Jalan. Di tempat tadi kan belum tentu ada dia lagi Bu. Agak mau tahu udah deh. Ah, nanti kalau orang-orang kamu dosa loh. Enggak lah Bu. Tadinya makanya cuma dibuang aja, nggak usah kasih ke orang. Lagian Bu Gigi tadi suruh buang kan? Ya buang tuh bukan kasih-kasih ke orang, buang tolong. Gimana sih lagi? Jadi cari lagi yuk. Jangan dikasih ke situ, nanti kalau orang nyesel gimana? Nah, dari situ bikin PR lagi kan. Ibu nyuruh kita balik lagi buat nyambil, tapi pas kita balik lagi buat nyambil kita disuruh bawa sembako. Ya udah sekalian kamu cari itu orangnya, sekalian coba ambilin sembako aja kasih gitu mendingan sekalian sedekah. Sembako tuh 9 bahan pokok. Ayo ke dapur. Ayo. Yuk, sini A. Di mana sih Mbak Lala? Ya ampun. Coba kita cek. Check and the way. Gula ada. Gula ada, tapi harus yang baru. Yang baru. Ada juga beras. Beras ada, tapi kegedean. Kegedean. Mie ada nggak Mbak Lala? Mie ada, tapi ya ini nggak ada yang ini. Ya udahlah, secukupnya aja nggak apa-apa. Yang penting susu ada nih. Susu kopi, ada. Kopi ada. Yaudah, udah ada semuanya. Alhamdulillah udah kekumpul semuanya. Kayaknya tempat tinggalnya itu gak jauh dari sini. Tempat-tempat mereka yang ngambil barang rongsok. Akhirnya kesono. Kayaknya di daerah sekitar-sekitar sini deh, A. Coba kita cari-cari aja sekitar sini, A. Yaudah, iya. Nah, kayaknya sebelah kiri kayaknya deh. Iya, ya. Di sini kali ya, coba. Masuk sini nih kita. Ini bener, Mbak Lala. Kayaknya sih sekitar sini deh, A. Yakin nih?
Ya udah kita turun aja dulu, bismillah, ayo. Tunggu dulu, tungguin dulu. Parkir, parkir. Eh, sebelum kita mana Mbak Lala tadi? Lah itu kan tadi di kru. Oh iya bener. Kan kita kan gak bisa bawanya. Ya juga sih, yaudah bawa-bawa. Ayo. Ayo. Sini deh. Berdua. Wata. Gotongan. Mbak Lala. Ayo, yuk. Tahan dulu. Eh, apa? Kita ke dalam pakai helm. Oh iya bener. Taruh dulu. Iya, lepas dulu. Kita lagi naik motor gitu. Oh iya, iya. Bisa gak? Sini. Ah, untun, nak. Mangga tuh, teh. Baru, tar dulu. Ayo. Ayo. Berdua. Tapi rumahnya di mana? Ya udah kita cari aja di dalam, Bang. Isi lagi. Isi ada kali di dalam kali. Aduh. Aduh, lu ah. Alon, nak, alon. Sendiri dong. Aduh. Mana sih? Oh iya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Ya ampun. Halo, Bu. Ternyata di mari, Bu. Ha, kita nyariin tadi, Bu. Keliling-keliling, Bu. Bu, Ibu emang udah lama banget, Bu, di sini? Udah tahun 92. Iya. Di sini tinggalnya? Iya. Di sebelah mana, Bu? Ini saya ngontrak di sini. Oh, warung juga, Bu. Iya, warung, Bu. Tapi nggak laku. Nah, bukan nggak laku, Bu. Rezekinya kan udah diatur. Sehari itu nggak dapat 20 ribu, nggak bisa belanja lagi. Jadi saya itu udah mulung sama suami saya. Jadi udah 2 tahun tuh suami saya juga mulung, saya mulung. Oh, gitu. Jadi ikut mulung saya, biar bisa bayar kontrakan, biar bisa makan. Boleh lihat-lihat nggak, Bu, di dalam? Boleh. Boleh. Kita dari mana ntar situ? Kota. Tapi tempatnya kayak gini aja punya orang. Ngontrak. Ayo kita, guys. Ya, mari. Ayo, guys. Nih rumahnya Ibu. Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu siapa? Bu Sinem. Iya. Sehat, Bu, ya. Amin. Alhamdulillah. Ini tempat Bu Sinem gimana? Dari 92, Bu, di sini? Iya. 92 di sini, ya. Masih bulan berapa, Bu? Ini saya 1 juta. Sama lampu. Udah sama lampu, sama air. Iya. Ini tempat tidur, Bu. Iya. Oh, maaf. Enggak apa-apa, udah biarin buat tidur. Ini Ibu tidur di sini. Saya tidur sini, bapaknya tidur di bawah, enggak mau tidur di atas, katanya kasurnya enggak enak, udah paling berenjul katanya. Oh. Ibu anak saya 3. Laki semuanya. Satu di Palembang, punya anak 2, yang satu di Sawangan, satu lagi. Punya anak 3, yang satu masih bujangan. Oh, berarti Gojek. Cucu udah 5 ya? Iya, cucu 5. Mulai saya bantuin mulung, karena gimana ya ekonomi ya. Jadi kalau nggak saya mulung, nggak bisa bayar kontrakan, ntar diusir sama yang punya rumah. Ya udah, Bu, tetap semangat. Ya, amin. Kita ikhlas apapun yang terjadi. Iya, makasih. Iya, makasih. Makasih, Bu, kita udah boleh masuk ke sini, nanya-nanya Mbak Lala. Tapi tempatnya kayak gini. Sama, Bu. Sama, apa. Berarti, Bu, tiap hari bawa karung-karung ini, kalau enggak bawa gerobak, Bu? Iya, saya narik gerobak sendiri saya. Itu gerobak saya. Masih kuat, Bu? Kuat narik saya, alhamdulillah. Mas, kok bisa nyari saya ke sini? Ada apa ya, Mas? Jadi gini, Bu. Bu, kotak yang tadi itu yang kita kasih itu suruh buang, masih ada enggak, Bu, kira-kira? Ya tadi ya saya cari dulu ya. Cari dulu. Lupa saya. Tadi lupa. Masih ada enggak, Bu? Masih, Bu. Alhamdulillah. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya, Bu, saya takut nih, Bu, kalau Ibu buang berbahaya atau enggak, makanya kita mau bawa. Kita juga enggak tahu, Bu, ini gimana-gimana di dalamnya. Nah, Bu, alhamdulillah juga nih, Bu, ya Mbak Lala ya. Iya. Nih, dari ini juga ada titipan. Iya. Buat Ibu. Alhamdulillah. Dari kita, dari Bu Gigi, katanya buat Ibu. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya. Semoga berkenan dan semoga bisa membantu. Amin. Bu, maaf. Ini ada dari saya pribadi buat Ibu. Semoga ini bisa membantu, bisa bermanfaat buat Ibu ya, Bu, ya. Iya, banyak terima kasih ya. Jangan lihat berapanya ya, Bu, ya. Semoga makasih, bisa meringankan, bisa membantu Ibu. Alhamdulillah, makasih ya. Semoga berkah ya. Amin. Kau saya panjang umur. Amin. Bu, ya, kalau gitu saya bawa lagi ya ini ya. Iya. Kita pamit ya, Bu, ya. Enggak. Bu, jangan lupa nanti ini dimakan. Ini ya. Makasih ya, Bu. Semuanya. Makasih ya, Bu, ya. Iya, makasih. Bu, makasih banyak. Iya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mbak Lala, berarti kita harus banyak bersyukur ya. Iya, alhamdulillah, kita udah kayak gini ternyata masih ada yang lebih bawah lagi. Dan salutnya lagi, Mbak Lala itu ngasih sedikit rezekinya buat Ibu. Saya salut sama Mbak Lala. Kenapa, Tua? Walaupun Mbak Lala ibaratnya ikut sama Bos Rapi, tapi ikut juga ikut berpartisipasi, maksudnya nggak cuma Bos Gigi, Bu Gigi dan Pak Rapi sering berbagi. Mbak Lala juga hebat berbagi juga, keren itu. Ya, itu kan alhamdulillah kita punya rezeki lebih. Amin. Terus kayak
ngeliat gitu juga kan nggak tega. Kita kan juga pernah di posisi kayak iya, gitu. Iya benar sih Mbak Lala. Tapi ya, kalau kita punya rezeki lebih mah kenapa enggak gitu kan? Keren Mbak Lala. Ya, alhamdulillah. Amin, 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 amin. Aku lagi nyariin mereka udah balik apa belum sih? Irul bilang katanya, Bu liatnya Bu paketnya Irul. Duh udah pada balik belum sih si Lala sama si Dede? Kok si Ade hampir salah kamu. Ibu ngelihat paket saya nggak, kotak warna hitam ada pita merahnya. Loh, ya itu mau saya buang kemarin tadi. Ya itu mah paket saya Bu. Ya mana saya tahu, kamu ngomong dong kalau gitu ada tulisan namanya. Bentar ya saya coba-coba ntar. Kemarin saya cari Bu soalnya paketnya. Cari kotak itu loh yang disuruh buang sama Om Dede sama Mbak Lala. Udah keburu dibuang. Ya gimana dong ah, itu kan punya Om Irul. Ya salah sendiri. Nah, makanya jangan sembarangan. Nah sampai di rumah tuh bingung lagi sama Adede. Ini kita gak ada yang mau nyimpen, Lala gak mau, kan takut. Adede juga gak mau. Ibu lebih parah lagi. Bu! Bu! Udah tuh, dapet, alhamdulillah Bu, kita udah mendapatkannya. Ya kan Pak? Ada Bu, udah dapet Bu. Ada. Oh yaudah sana. Jangan takut saya lah, aduh saya baru. Udah mau buru-buru kita kasih Irul aja, Rul. Kasih ya. Ya udah pas mereka balik, ya benar aku balikin lagi deh itu kotaknya ke Irul. Rul. Ya, Bu. Ya, ini ya, buat kamu aja nih. Nah, ini mah paket saya, Bu, yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Hah? Oh! Kamu ya, astagfirullahalazim. Paket parfum saya mendagang kayak Balala, Bu. Ternyata itu si kotak adalah pesenannya si Irul. Kan nyebelin ya. Dan udah gitu katanya kotaknya itu adalah sampelnya.